Kali ini kita mau ini ya, merakit TV tabung ya, dari barang-barang tabung, butuh bekas-bekas mesin, nanti harus diservis dulu bekas mesinnya. Kita cari mana yang masih bisa ya. Tanya di sini, coba kita ke depan. Ini kayaknya udah nggak pada layak untuk tabungnya ini. Dululah ya yang layak ya. Ini tabung komputer semua kawan. Agak harus modif untuk iupnya ya. Nah, coba yang ini. Itu masih bagus nggak ini? Enggak. Yang TCL itu. Nah, ini coba yang Panasonic ini. Nah ini. Ini turun dulu embernya. Yuknya masih ya udah coba itu kayaknya masih hidup itu tabungnya. Lu coba masih ini enggak tabungnya. Masih komplit. Nanti ini dibersihin dulu, dikuas-kuas dulu. Kayaknya masih bagus, nanti cek di dalam. Jadi cek kita cari untuk mesin-mesin bekasnya lah. Yang nanti di servis. Coba ini, ya dibuka itu yang masih ada mesinnya. Itu ada enggak? Yang bawah ini divisi apa ini? Coba itu turun dulu. Ini masih ya? Masih ada ya? Masih komplit. Oh ini yang itu, ini yang dari rongsokan itu, yang beli dari rongsokan ini. Ya udah coba diturunin. Ini yang tabungnya belakangnya itu patah itu kemarin. Playbacknya masih komplit kan? Masih. Jadi itu diambil mesinnya nanti. Di... Pelan-pelan. Nyimpen nggak? Nggak. Cabutin aja nih. Dapat tabung 14 ini nggak apa-apa lah, sama bekas mesin. Oke kawan, kita perlu perbaikan dulu ya. Itu ya, itu nanti disingkirin, nanti itu dia taruh di atas, dibenerin dulu yang kurang-kurang mesinnya ya. Jadi ini kita nggak langsung bisa dipakai ya, karena kita nggak tahu kondisinya. Mesin bekas TV merek lain kita pasang ke TV tabung merek lain juga ini kawan, kayaknya sih masih sehat nih. Kita belum cek, belum tahu. Kita cek dulu ya. Nah, teknisi kecil. Nah, itu disingkirin dulu. Ini kan nunggu alatnya, belum datang. Pengecekan dan pembenahan. Dicek ternyata transistornya mati kawan, transistornya short, perlu pergantian ya. Biasa penyakit televisi kalau sudah lama ataupun kena tegangan tinggi biasanya ini, karena kita dapat juga dari lawakan ya. Intinya diganti baru ya. Ya udah dipasang langsung. Mungkin cuma itunya aja. Nah, oke. Setelah dipasang yang baru, kita pasang lagi, solder lagi. Oke, setelah penggantian tadi oleh teknisi kecil ya, transistornya kita cek B plusnya apakah keluar, sudah normal.
lihat tadi hidup ya. Ya, keluar. Menandakan sudah hidup. Nah, cuman playbacknya tidak menyembur karena saya lepas untuk input playbacknya ya. Coba input sudah solder ya, B plus playbacknya. Kalau dia nyembur, siap dipasang di tabung. Coba. Ya, hidup. Cep. Ya, salah. Aduh, tar. Oke, sip. Sudah menyala, berarti tinggal kita rakit di tabung. Mantap. Bersihkan dulu tabungnya ya dari debu-debu karena kena kotoran dan hujan. Bersihkan dulu supaya tidak induksi. Oke. Ini proses penggantian soket tabung. Karena tadi waktu dicoba dia pudar, tidak fokus. Apakah nanti bisa berhasil hidup? Jadi ini mesin tadinya sudah rusak, kita perbaiki, kemudian kita cari-cari sortir tabung yang nganggur ataupun tidak terpakai. Mudah-mudahan nanti berhasil ya kawan. Jadi karena kita merakitnya malam hari, jadi kita cari-cari soket-soket tabung mau beli udah malam, jadi ya pakai kita akal-akali. Jadi untuk kita bongkar-bongkar, kita ambil. Nah, kita pasang di situ untuk besi fokusnya. Kita masukkan. Ya, sudah. Coba dihidupin. Nah, hidupin. Kita hidupkan perdana. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup, dah. Tunggu. Untuk lampunya. Ya, hidup. Jep, menu lo. Iya, sip. Nah, nanti kita tinggal atur ininya ya. vertikal horizontalnya saja. Setelah tadi kita coba udah hidup, sekarang memposisi perapihan ya. Ini sengaja tidak saya potong. Nah, ya nggak apa-apa, nggak mengganggu. Ini kita langsung solder di atas di sini ya, menyesuaikan pin-pinnya ini. Proses perapihan lagi di solder pada speaker. Nah, nanti untuk tombol ini rencana kita pasang di dalam, walaupun tidak sesuai, yang penting dia ada sensor untuk remote saja, jarang juga tombol dipakai.
untuk mesin-mesin kita lem-lem saja. Di sana di kancing. Karena namanya dari barang-barang bekas semua. Pakai ini jadi. Dah nih. Udah kuat. Dibaut, dirakit, coba kita hidupkan kembali. Iya. Nikita, lagi ya, ramen tadi gua dikita pilih. Hidupkan kawan. Jadi deh TV kita. Itulah tadi kawan. Merakit televisi dari barang-barang bekas. Ya, yang pasti ada mesin-mesinnya direpair dulu. Jadi kanibal ya. Merek TV lain dipasang di tabung merek TV lain. Itu. Ya, sempurna. Sebenarnya ini kurang vertikalnya, kurang turun, tapi itu gampang. Itu nanti kita setting lewat factory-nya. Oke. Mantap. Berarti boleh Oke, salam jaya teknologi. Subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih lo pikir gue sendirian? Gue juga punya pasangan kan.